Bismillahirrahmanirrahim. Waktu duha. By the forenoon. Walaili. Dan demi malam. And by the night. Iza. Apabila. When. Saja. Telah sunyi. It covers with darkness. Mawadaka. Tidak meninggalkan kamu. Not has forsaken you. Rabbuka. Tuhanmu. Your Lord. Wama. Dan tidak. And not. Kola. Benci. He is displeased. Walal akhiratu. Dan sungguh yang kemudian. And surely the hereafter. Khairun. Lebih baik. Is better. Laka. Bagimu. For you. Minal ula. Dari yang permulaan. Then the first. Walasaupa. Dan sungguh kelak. And soon. Yu'tika. Menterimu. Will give you. Rabbuka. Tuhanmu. Your Lord. Fatardo. Maka kamu jadi puas. Then you will be well pleased. Alam. Bukanlah. Did not. Yajidka. Dia mendapati kamu. He find you. Yatiman. Seorang yatim. An orphan. Ra'awa. Lalu dia melindungi. And give shelter. Wawajaraka. Dan dia mendapati kamu. And he found you. Corona tarik. Bolan. Sesat. Los. Pahada. Lalu dia memberi petunjuk. So he guided. Wawajaraka. Dan dia mendapati kamu. And he found you. Istri sorana mana? Ailan. Seorang yang kekurangan. Pur. Fa'agna. Lalu dia memberi kecukupan. So he made self sufficient. Fa'amma. Maka adapun. So espo. Al-yatima. Anak yatim. The orphan. Pala tabhar. Maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Then do not oppress. Wa amma. Dan adapun. And as for. As-sa'ila. Orang minta-minta. The beggar. Pala tanhar. Maka jangan kamu hardik. Then do not repo. Wa amma. Dan adapun. But espo. Dinikmati. Dengan nikmat. The paper. Rabbika. Tuhanmu. Of your Lord. Tahadir. Maka hendaklah kamu ceritakan. So proclaim. Kandungan Quran Surat Ad-Duha. Tema Surat Ad-Duha ini adalah berbicara tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada empat tujuan yang dikandung oleh surat ini. Satu,
Surat ini dimulai dengan kosam atau sumpah. Sumpah Allah bahwasanya dia tidak membenci dan meninggalkan Rasulnya. Allah sangat memperhatikan beliau dan kedudukan beliau di sisi Allah begitu mulia. Lihat ayat 1 sampai 4. 2. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada beliau dengan banyak pemberian di akhirat, di antaranya syafaat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat 5. 3. Surat ini menghitung berbagai kenikmatan Allah, dutan-dutan, berbagai kenikmatan Allah yang dikaruniakan kepada Nabi semenjak kecil. Lihat ayat 5 sampai 8. 4. Surat ini diakhiri dengan pesan tiga keutamaan: bersikap lemah lembut kepada anak yatim, menyambung silaturahmi kepada orang miskin, dan mensyukuri nikmat yang agung yaitu kenabian dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Lihat ayat 9 sampai 11. Perhati.